Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilasarji ini. Dan kali ini kita mau kayak semacam ngintip-ngintip lagi tentang Twitter ya. Karena sudah lama banget kita nggak lihat-lihat Twitter gitu. Sebenarnya sih ini udah aku buat lama, udah keset lama. Cuman belum bisa kita publish-kan karena atau belum sempat kita reaction karena beberapa hal dan konsen sama yang lain juga ya. Oh sih. Oke, ini bahasanya medok nggak apa-apa lah ya, aja. Jangan terlalu nganu lah, jangan terlalu sok-sokan gitu, sok-sokan ke-Indonesia. Apa? Apa bil? Jangan terlalu Indonesia banget, maksudnya jangan terlalu Indonesia banget itu. Aja nggak kayak orang Jakartaan banget lah. Jadi agak-agak medok. Gitu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu kayak agak-agak medok itu nggak apa-apa lah ya. Nah ini kita itu sebenarnya kayak. Wah menek. Kita wis. Campur-campur kayak es buah. Nah kita itu sebenarnya sudah lama ini udah nge-save bahan buat kita reaction gitu, cuman malah belum sempat kita reaction lagi gitu. Nah ini karena ada beberapa masalah dan ada beberapa hal, ada beberapa yang sebelum memang belum sempat kita ini, dan kita ambil itu di Twitter, lagi-lagi di Twitter, karena di Twitter itu memang kayak semacam aplikasi yang bisa mempertemukan kita kepada hal-hal yang unik dan informasinya itu lebih cepat kayaknya daripada di Facebook ataupun di Instagram, itu kadang lebih cepat di Twitter gitu. Dan juga nge-up-nya itu nge-blow up lah, apa itu bahasanya, nge-up itu nge-trendnya itu bisa lebih cepat gitu di Twitter. Cuman aku memang gak aktif di Twitter sih, cuman kan kalau misalnya kita cari bahan kadang enak gitu di Twitter. Nah seperti yang satu saat ini, satu ini itu kita ada apa ini, hashtag. Setelah kita kan kita biasa bahas hashtag ya, ini hashtag hari kebahan nasional. Hari Bahan Nasional itu sebenarnya udah lama, sekitar 12 Januari 2020. Memang udah lama banget ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, hampir 5 bulanan atau 4 bulanan itu. Tapi gak masalah, coba kita bahas. Setuju ya, setuju menurutnya enggak? Di Twitter itu kalau misalnya kita gak lihat cewek-cewek cantik. Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah ini yang jadi pertanyaan nanti, apakah ketika ini kan masih puasa nih, bulan puasa, masih kayak ya masih Ramadan gitu. Kalau misalkan kita pas waktu lagi puasa ya gini, itu lihat cewek-cewek cantik di Twitter, apakah bisa membatalkan puasa? Kayak gini ya, maksudnya cewek-cewek yang kayak gini enggak? Ya, ya sih emang enggak pakai jilbab mungkin, tapi enggak porno gitu. Cuman ya wajar lah lihat orang yang enggak pakai jilbab gitu kan. Apakah itu bisa membatalkan puasa atau enggak? Coba nanti kalian komentar kalian gimana? Apakah batali atau enggak? Bisa membatalkan puasa atau enggak? Langsung aja yang pertama itu dari Diah Dikromo Aji. Diah Dikromo Aji, ulah namanya. Terkadang aku berpikir kenapa masih jomblo sampai sekarang. Tetapi pas dipikir-pikir lagi, mau enggak jomblo gimana? Orang kerjaannya rebahan mulu di kamar. Oke, kita lihat fotonya. Ini bukan foto sih, kayak semacam video pendek banget. Sekitar 2 detik, 3 detik, atau 1 detik bahkan. Coba kita lihat. Menurut kalian gimana nih? Kayak gini aku jomblo loh ya. Bagi para codot-codot, kampret-kampret, alah apalagi tuh. Bagi kalian cowok-cowok yang agak semacam pemburu gitu, pemburu cewek-cewek imut cantik dan menarik seperti ini, mangsa yang tepat untuk kita. Tapi cantik sih. Oke lanjut, kita yang kedua. Dia di kelompok aja nanti kita cari. Yang kedua dari Niki, at Niki ini kita mutualan yuk, retweet aja hari Bahan Nasional. Orangnya kayak apa ya, kita lihat ya. Ini ada suaranya. Ini TikTok, kok TikTok sih? Tapi lumayan ya. Tapi lebih kayak tadi Mbak Diah Dikromo Aji ya, itu yang masih kayak semacam juara. Tapi belum, ini belum menemukan juara nih, masih nanti lagi. Oke lanjut dari Menteri Kegadakerjaan. Menteri Kegadakerjaan RI. Menteri yang gak punya kerjaan RI. Oke ya, tolonglah itu resmikan, minimal sebulan lah kita memperingatinya. Hashtag Hari Lebah Nasional. Oke ini kayak pakai jilbab, pakai rukuh itu mau kena. Coba kita
kita lihat. Ini ngapain sih? Ini aja buat videonya masih rebahan ya. Pokoknya rebahan is the best soalnya. Oke, lanjut kita dari Rana, @rana8352 3362. Kenapa hari Minggu jadi hari rebahan nasional? Kenapa coba? Kenapa hari Minggu menjadi hari rebahan nasional? Oke, kita lihat orangnya seperti apa. Ini pakai filter kali ya. Tapi ya kita tentunya sih emang yang agak-agak pantes gitu, yang lebih pantes di sawang ya. Enak dipandang gitu. Lanjut. Dari Mutia, @mutia_aadr981. Tidur, makan, tidur, udah gitu aja mulu. Hashtag hari rebahan nasional. Ini kalau tidur, makan, tidur itu nggak ada pengeluarannya ya. Gak ada pengeluarannya. Jadi nggak madangi sing turu gitu. Kan ada tuh, madang, tidur, turu gitu. Makan, keluar, mengeluarkan, tidur gitu. Madangi sing turu. Madangi sing turu itu berarti madangi itu kayak lampu itu kan, mencerahkan orang yang sedang tidur atau menyeroti. Madangi lah membuat terang, menerangi orang yang sedang tidur, itu madangi sing turu. Bagus ya. Coba kita lihat fotonya seperti apa. Oh ya, bisa lah masuk. Oke, lanjut dari RSTU. Lupa kapan terakhir memperingati hari rebahan nasional. Tadi ini udah lama gak rebahan gitu. Tapi kalau sekarang sih, kalau musim lockdown kayak gini, pasti banyak orang yang rebahan gitu. Nah, hanya saja sayangnya memang kita telat nih bahas ini hari rebahan nasionalnya ini. Sekarang hari rebahan nasionalnya bahkan kita berlangsungkan berminggu-minggu ini, bahkan berbulan-bulan ya kan. Stay at home gitu kan, kita rebahan kan banyak kan. Terus oke, kita lanjut lihat orangnya seperti apa. Ini anak perawat bro, kayaknya bro. Para pejuang kita ternyata. Mbak Erni. Ya, semangat lah ya, semangat untuk Mbak Erni. Terus lanjut dari siapa ya? Dari Princess Saurora. Princess Saurora. @lahayati. Jangan lupa rebahan biar punggung tetap bertahan dalam senyuman. Jangan lupa rebahan biar punggung tetap bertahan dalam senyuman. Biar kita itu kayak bahagia selalu gitu, enggak galau gitu. Hashtag hari rebahan nasional. Kita lihat seperti apa. Cantik-cantik sih. Cantik-cantik sih emang. Oke, kita lanjut. Dari Sri Ayuningsih. Kasur my life banget lah pokoknya. Tahu, paham artinya apa. At hari rebahan nasional, kita lihat fotonya. Oke. Terus lanjut lagi dari Uni F. Gak usah kemana-mana, macetin jalan aja. Ini jomblo. Kalau kemana-mana emang macet-macetin jalan. Dan sekarang alhamdulillah sudah lockdown sih. Jadi gak lockdown sih, maksudnya kayak PSBB terus kayak di rumah aja gitu kan. Akhirnya kan jomblo-jomblo jadi bertahan di rumah gitu. Gak ngepa-ngepai jalanan gitu. Ngapain jomblo? Terus keluar gitu kan, ngapain? Oke, kita lihat Mbak Uni F. Kita lihat orang gimana. Oke. Lanjut dari Mutia, @mutiaaadrr981. Ya, kok gak sesuai banget sih? Kok gak sesuai gitu sih, sebelbet? Apanya yang gak sesuai gitu? Coba kita lihat, apanya sih yang gak sesuai? Apanya coba yang gak sesuai? Oh, ini kayak main-main gitu. Oh, dapatnya kakek-kakek ya. Emang gak sesuai sih. Padahal lumayan lah. Lumayan. Lanjut, dari temenin aku rebahan mau gak? Dari Nyi Mrs. Sons, @sandradeo@. Hashtag hari rebahan nasional. Captionnya, temenin aku rebahan mau gak? Mau gak? Coba kita lihat, kayak apa sih? Ini fire sekali ya.
wih, nah ini nih kayak gini tuh, kita nonton kayak gini tuh batal nggak ya puasanya gitu? Udah cukup belum? Nah, bagi kalian silahkan komentar kan, nonton-nonton kayak gini, lihat-lihat kayak gini tuh bisa batalin puasa nggak sih gitu? Kalau batal kenapa? Terus kalau enggak kenapa gitu? Alasannya apa? Oke lanjut dari Isna Fitria at Isna Fitria 18. Oke, ada bahan nasional. Gambarnya apa sih gambarnya? Oke, kita lanjutkan lihat orangnya kayak apa. Oh. Oh, bisa kedip. Nah, itu dari FFA at Firsafa, Firsafa. Ayo bangkit dulu dari rebahan, mepek-mepek dari depan nasional, bang. Oke, kita lihat orangnya seperti apa. Masih anak, masih anak. Oke, lanjut dari Fitria at kita Fitri AR. Hari depan nasional ternyata hari Minggu masih ngantuk nih anak. Oke lanjut lagi biar cepet aja lah ini. Dari Siput Edsin di PN28, hari depan nasional nggak berlaku bagi pekerja. Ini pekerja, ini kayak jaga counter gitu kayaknya. Oh iya kayaknya iya nih, sales atau ya tukang jaga ya apa ya namanya, itulah Dia Angela, Dia Angela at Dia Angela Nov, hari depan nasional selamat bermalas-malasan. Oke. Tapi sebenarnya nggak boleh sih, walaupun kita kayak hari Minggu gitu yang kerja sebagai hari depan nasional itu, kita kalau bisa tetap produktif lah, jangan rebahan dulu karena kita udah bosen tuh. Kita udah tetap di rumah aja, terus kalau hanya digunakan untuk rebahan aja kan kayak kasihan gitu, kita tambah tinggi enggak, gemuk iya, terus nggak olahraga, itu kan bikin kayak Coba kita lihat orangnya seperti apa. Ish. Cewek. Oke lanjut dari Amanda Ajeng nih. Ini rebahan beneran nih loh. Hari rebahan nasional kita berdayakan tidak mandi untuk hari ini. Kalau kita rebahan emang kita nggak boleh mandi dulu ya. Soalnya kan lebih enak kalau kita itu mandi dulu terus baru aja rebahan itu, karena kayak wangi bersih gitu kan. Padahal ya aku sendiri juga kadang jarang sih. Oke, kita lanjut di aturannya. Cantik kan? Cantik sih. Maaf aku sih cantik. Lanjut dari Lisbeth at Lisbeth. Ayo udah mandi belum? Aku udah. Hari rebahan nasional, minggu rebahan. Ya udah, terus kamu mau rebahan ya? Ya orangnya gimana? Oh ini kayak cuap-cuap gimana gitu ya? Lanjut ini dari IG Diana ASMK at Diana 50288357. Selamat hari rebahan nasional warga Twitter. Oke, selamat juga mbaknya. Kita lihat orangnya seperti apa. Suka pakai kayak bumerang gitu ya? Oke lanjut dari Kintan Etan WLNBL. Selamat dari rebahan nasional, jangan rebahan mulu, itu jodoh udah nungguin di depan. Masa sih? Bentar ya. Nipu, gak ada. Di depan gak ada orang. Nipu nih. Bohong ya. Cantik bohong, cantik. Kamu cantik tapi tukang bohong. Apa sih? Oke lanjut, kita akan lihat orangnya seperti apa Mbak. Cantik lah ya, cantik lah. Masuk nih, masuk. Jangan masuk. Ini lanjut dari Alus. Ini akunnya namanya Alus. Dari Elizabeth Lia 17. Hari Lebaran Nasional ya, ya udah lanjut lagi. Hari Lebaran Nasional ya? Ya udah lanjut lagi. Jadi dia kayak bangun tidur terus buka Twitter, ada tagar Hari Lebaran Nasional, terus akhirnya ya udah lanjut lagi rebahan lagi gitu. Coba lihat orang yang baru aja bangun terus lihat.
Ini sih manis sih. Cewek sih kalau manis emang suka rebahan aja. Ada nggak cewek yang manis, bersih, terus kayak lembut gitu, tapi dia itu kayak pekerja keras gitu. Ada nggak sih menurut kalian? Kayak yang sempurna, wow gitu. Atau biasanya tuh kalau yang sering keluar kemana-mana sendiri itu cewek yang kayak tomboy gitu. Ya nggak sih? Atau gimana nih? Gini, buat akhiran itu kita punya ini. Raya bangunin. Nah itulah teman-teman, jadi kayak di Twitter itu memang banyak sekali cewek-cewek yang suka rebahan ya gitu. Dan untung lagi ini kita sebenarnya salah sih, emang kita cari bahannya, tapi emang-eman juga. Kalau misalkan kita udah ngedownload beberapa bahan terus nggak kita upload gitu, kayak emang-eman gitu kan, mau dihapus gitu emang-eman, makanya ya udahlah kita tetap reaction, reaction apaan sih kayak ini, kita tetap tanggapi itu dan kita buat konten ya, kita sajikan pada kalian. Intinya kalau misalkan kita puasa kayak gini, kalau ini ditonton siang hari terus kita nontonnya juga siang hari, itu kita lihat orang-orang yang cantik-cantik gitu kayak gitu, kita apakah batal puasanya atau enggak sih? Menurut kalian gimana? Batal enggak? Kalau batal berarti aku batal tuh. Kalau aku biarnya siang ya, kita sekarang malam ya, gitu sih. Menurut kalian gimana? Terus kirimkan komentar kalian di bawah ini. Itu sih, itu aja. Kok aku akhir-akhir ini kayak agak malas gitu ya buat kontennya? Kenapa ya? Gak malas sih sebenarnya, kayak ada kurang pull up, kurang apa ya? Kurang up gitu, kurang keluar, kurang menjiwai gitu, kayak buatnya kayak agak malas-malesan gitu. Kayak energinya juga kayak gini gitu kan. Nah ini kadang lebih suka buat konten itu yang kayak ini, kayak ngomong kayak gini, kayak ngeluh kayak gini juga lebih enak, lebih nggak kayak dibuat-buat gitu kan, lebih santai gitu, lebih natural lah. Ini gimana menurut kalian, apakah lebih baik aku kayak natural kayak gini aja atau mending dibuat-buat yang kayak sok cool, sok gimana gitu kan, kayak menganggap kalian itu apa sih gitu, kayak kita harus perfect di depan kalian, karena aku pengennya curhat nih, aku pengennya kayak nge-share pengalaman, minta pendapat gitu, minta pendapat komentar dari kalian gitu kan, kayak natural aja lah ya. Terus editnya paling ya kita percepat sedikit, terus dipotong-potong dikit gitu aja mungkin ya. Kalau gitu gimana ya, pokoknya ini pertanyaan dari tadi itu, apakah mau makan puasa terus apakah kayak gini itu enak atau bagus atau enggak atau gimana menurut kalian, itu juga kalian komentarkan ya, karena jujur banyak ya kan nggak dikomentarin itu, kayak aku ngejubrus kayak gini tuh kayak gak ditanggepin gitu, itu kan yang sakit. Terus. Oke. Nanti kita edit aja gimana editnya, terus kayak gimana, gitu lah. Thank you.